Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar nggak apa-apa bos, langsung di kerah aja, di kerah. Bercerita tentang perjalanan Dewa 19. Oh ya, yang pertama perlu dijelaskan lagi bahwa 30 tahun itu adalah usia berkarir di dunia profesional. Jadi 30 tahun itu adalah ditandai sejak single Kangen keluar. Bukan usia bandnya ya. Kalau Dewa 19 itu usia bandnya udah 35 tahun. Berdiri sejak 1987. Jadi 30 tahun adalah usia karir. Ditandai dengan single Dewa pertama kali keluar tahun 1992. Tapi bandnya sendiri sudah ada semenjak 1987. Nah, waktu kita jumpa pers di sini, waktu itu belum ada Elo, belum ada Visa ya. Enggak ikut ya, ya. Ya waktu itu cuma saya saja yang berencana untuk mengadakan tour, dan alhamdulillah rencana itu terrealisasi. Meskipun baru 13 kota. Ya, 13 kota yang sudah confirm akan to be confirm kota lainnya berikut-berikutnya di minggu depan, habis lebaran mungkin ya, kita akan terus update kepada rekan-rekan media. Dan menurut saya 30 tahun ini wajib dirayakan karena tidak mudah, khususnya saya sama Andra di sini ya, yang udah benar 30 tahun. Kalau sama Yuke udah 10 tahun ya. Sama Yuke udah 20 tahun. Sama Yuke udah 20 tahun. Gila, udah lama juga ya. Jadi sama Yuke sebagai pemain bass di Dewa 19 udah 20 tahun bersama kita, dan Agung Yuda Asmara sudah menjadi drummer Dewa sejak 2007, 15 tahun berarti ya, 15 tahun. Jadi Agung Yuda Asmara ini adalah drummer terlama di Dewa 19. Tepuk tangan dong. Paling lama prestasinya. Yang lain nggak ada yang lebih dari 5 tahun yang lain. Tio 6 tahun lah, Tio 6 tahun. Jadi perjalanannya selama 30 tahun, ganti-ganti pemain, nah, drummer udah ganti dua kali ini, yang ketiga ya. Drummer pertama kita adalah Wawan Dinarso, drummer kedua Wong Aksan, drummer ketiga Tio Nugros, yang keempat sekarang yang paling lama Agung Yuda Asmara. Gak tahu kenapa, mungkin gak ada yang lain entah ya, ada yang ini aja. Lalu Yuke juga cukup lama, ternyata udah 20 tahun, tidak disangka-sangka udah 20 tahun Yuke bersama kita. Dan sama perjalanan itu, Ari Raso resign tahun 95, mau resign, dan akhirnya resign beneran tahun 98, 99, diganti Once. Dan sebenarnya kalau Ari Lasso tidak sakit, sebenarnya Ari Lasso juga bagian daripada tur 30 kota ini gitu. Karena Ari Lasso itu dari awal ya, jadi personil awal itu yang sampai 30 tahun itu saya sama Andra di Dewa 30 tahun, Ari Lasso keluar 98 ya, nggak 30 tahun, tapi dia harusnya berhak merasakan rasanya 30 tahun
bermusik ya, berkarir di bidang musik. Meskipun Ari Lasso hanya dari tahun 92 sampai tahun 98. Cukup sebentar ya kelihatan ya, cuma 6 tahun Ari Lasso itu, tapi dampaknya begitu luas. Jadi setelah itu, seiring dengan berjalannya waktu, kita featuring-an sama Firza tahun 2020, 2021. Terus ternyata nggak sengaja juga ada Elo. Kalau ditanya soal perekrutan, sebenarnya ini emang Dewa sedang membutuhkan line up ya. Dewa sedang membutuhkan vokal-vokal. Kalau bahasanya fans itu adalah striker. Jadi saya sebagai playmaker, kita pakai strategi 4-2-2. Dua di depan Mirza sama Elo. Andra apa ya? Playmaker juga ada ya? Dia pelatih kan? Andra sama saya playmaker gantian. Di bagian back ada Agung. Agung keeper. Backnya Yuka. Cukup lama dia ada jadi back. Jadi kebetulan ada striker baru. Dan kebetulan memang dulu mungkin gak ada kanal YouTube ya, sekarang ada channel YouTube. Sekarang segala sesuatu itu apa yang dimau fans itu kita bisa langsung mengakses di dalam YouTube, di komen-komen itu. Dan termasuk perekrutan Firza dan Elo untuk konser ini ya tentunya berdasarkan suara-suara yang ada di komen-komen di YouTube. Begitu kira-kira setelah 30 tahun ternyata ada YouTube. Wow, perjalanannya luar biasa ya. Banget. Terima kasih Mas Dani. Dan selanjutnya kita akan mengundang dari CEO Antara Suara itu Kak Andri Ferrari Ayu untuk maju ke depan. Dan juga dari Loket TiketNFT.com yaitu VP Muhammad Aryo Adimas dari VP Business Consultant Appreciation. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini akan mengenai konser nih, 30 tahun Dewa 19. Ini kan sebentar lagi akan diadakan konser. Nah, apa sih yang membedakan konser ini di 30 tahun ini dengan konser-konser sebelumnya, Mas Dani? Sebelum pandemi kita sebenarnya sukses dengan konser tour bintang 5 ya. Tapi karena pandemi konser itu hanya berjalan tiga kota saja. Kalau dikit bedanya ya beda waktu itu waktu konser bintang 5 itu vokalisnya cuma satu aja gitu. Dan sekarang tentunya kita mengusung dua penyanyi itu memang Firza sebagai spesialis konce dan Elo sebagai spesialis Ari Lasso. Meskipun nanti ada beberapa lagu yang mungkin nyanyinya bareng. Dan kebetulan usia kita cukup terpaut jauh. Saya kelahiran 1972, Anda 72, Elo 83, Firza 90. Jadi ini adalah band yang lintas generasi sebenarnya. Itu berapa ya? Itu 75 atau 78 ya. Recording. Perbedaannya ya kayaknya akan banyak penggemar Elo yang nonton, akan banyak penggemar Firza yang nonton juga. Ya, di samping bapak-bapak juga bisa ngajak anak-anaknya untuk diperkenalkan musik Dewa kepada generasi muda. Biasanya seperti itu yang saya lihat di tahun 2020 kemarin tour terakhir itu. Pasti bakal seru banget di konser ya. Dan selanjutnya nih pasti banyak juga yang penasaran. Ini nanti di 30 tahun ulang tahun ini akan ada rilis lagu baru nggak ya kira-kira? Oh sudah, rilis lagu sudah bersama Elo, kita udah rilis lagu Juliet,
sudah ada, bisa disaksikan di YouTube dan ya sudah ada di Spotify, sudah di mana-mana, sudah di platform-platform digital sudah ada. Jadi kayaknya sih akan dimainkan lah lagu itu. Akan langsung dimainkan, ya. Nanti konser ini kan akan diadakan di 30 kota. Itu di mana aja dan kapan aja Mas Dani? Ya, yang sekarang yang sudah saya hafal itu 27 Mei di Surabaya. Itu permintaan daripada panitia karena dianggap Surabaya adalah tempat dimulainya Dewa 19. Maka dari itu Surabaya menjadi kota pertama, menjadi gong. Kita akan tampil di sana sebagai band asli Surabaya dan memulai kotanya di Surabaya menjadi kota pertama yang saya ingat itu. Kota kedua, lupa saya. Oh iya, di Medan, habis itu Medan. Habis itu, banyak lah pokoknya, Juni, Juli itu udah ada. Nanti Agustus, September nanti akan kita beritahu lagi. Selanjutnya, untuk pesan dan harapannya untuk para bala dewa nih di konser 30 tahun dewa ini gimana pesannya? Ya, pesannya tetap jaga prokes ya. Siapa tahu virus corona masih ada, kita nggak tahu. Ya, mudah-mudahan nggak ada, tetap jaga prokes. Ada prokesnya? Ada ya, nonton harus di booster. Ya. Oh, harus vaksin dua kali. Selanjutnya aku punya pertanyaan buat Mas Firza dan Mas Ewo. Oke. Okay. Siapa dulu? Bareng-bareng boleh. Gak bisa dong, mic-nya cuma satu. Oke, ini mungkin Mas Firza dulu ya. Apa saja yang disiapin untuk konser nanti? Untuk konser nanti apa sih persiapannya? Persiapannya. Puasa. Pasti persiapannya ngafalin lagu ya. Ngafalin lagu karena banyak sekali lagu-lagu dewa yang mungkin harus dihafalkan dan harus bukannya sekedar apa ya, biar enak dinyanyiin ya, harus bisa dibawakan dengan baik tuh, jadi benar-benar dengerin gitu. Jadi harus dengerin setiap hari gitu. Itu sih yang dipersiapkan, sama mungkin nanti pasti ada latihan-latihan lagi gitu untuk menuju ke panggungnya ya. Berapa kali kita latihan? Tahu juga. Iya, jadwalnya kan belum. Nanti mudah-mudahan akan ada jadwal untuk latihan sebelum konser gitu. Amin satu dan satu satu. Iya, semakin dekat semakin baik ya. Abis lebaran. Latihan terus ya. Latihan. Oke, terima kasih. Kalau Kayla gimana? Mungkin masalah untuk persiapan ininya juga sih, apa benar-benar Firza materi-materi yang harus dibawain, dan yang kedua fisik sih itu harus prima banget supaya kita, karena mau jalan panjang jadi kita harus sehat dan harus olahraga, ya toh? Olahraganya apa? Apa ya? Pokoknya kita benar-benar, terus juga yang penting kita happy, itu yang paling penting, karena kalau ngejalaninnya panjang kok kalau nggak happy kurang gimana gitu ya. Saya sih pengennya happy terus. Terima kasih. Terus mungkin pada penasaran juga gimana sih perasaannya udah Pak Kak Firza dan Kak Ewo jadi bagian dari Dewa 19 tuh, gimana rasanya? Mungkin perasaannya lain. Aku dulu berarti ya? Apa? Aku dulu kan? Oke, udah dua. Kalau bisa ada di keluarga Dewa 19 ya satu kebanggaan lah. Karena memang dari dulu juga saya banyak karya-karya saya pribadi yang terlahir dan terinspirasi dari Dewa 19. Jadi pada saat bisa berada di samping beliau-beliau, ya punya rasa hormat yang sangat tinggi gitu. Dan terus sebisa mungkin di umur saya sekarang, mungkin bahkan sampai beberapa tahun ke depan, jangan sampai disia-siakan gitu. Tetap dijaga ya, terus ya mudah-mudahan Dewa 19 bisa jalan terus. Oke, terima kasih. Kalau Kak Ella gimana? Saya bersyukur karena ini kesempatan yang langka, dan yang kedua saya ngerasa bahwa ini adalah salah satu pengalaman yang baru karena bisa bersama pemain-pemain band yang luar biasa ini. Jadi ini membuat saya akhirnya dituntut untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi lah gitu. Itu sih pengalaman itu yang menurut saya sangat berharga di Dewa 19. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada pertanyaan.
dewa pertama kali itu kapan, Kak? Dan umur berapa? Tahu dewa pertama kali ya. Aku masih SMP. SMP aku. 13 tahun ya, Pak ya. SMP lah, SMP. Saya lagu pertama Dewa yang saya tahu itu waktu itu zamannya cukup sedih berbayar. Cukup sedih berbayar. Okay. Itu yang saya ingat karena waktu itu modelnya saya. Itu yang menulis Tintin. Nah jadi itu dong, itu yang pertama. Dan buat aku, ya saat itu kan memang band-bandnya ya itu, yang paling karya yang aku ingat pertama kali. Aku kelas berapa? Itu tahun berapa? 94. Aku kelas 95. Aku kelas 4 SD. Cukup lama berarti ya? Cukup lama. Juga kelas berapa? Ya kuliah. Terima kasih. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan untuk wakil untuk Kak Dimas. Juga belum tanya. Juga wakil sama Mas Dani. Kamu tuh harus hormat. Oke Mas, ini mau tanya juga kapan dan bagaimana nih cara Pak Bang Dewa mendapatkan tiket konser 30 tahun Dewa 19? Jadi mungkin sekalian menginformasikan juga ya, nanti tiketnya itu akan bisa dibeli di tiketnft.com. Kenapa di tiketnft.com? Karena spesialnya nanti tiket ini secara digital itu juga bisa dikoleksi. Jadi katakanlah ada orang yang ngejar konser Dewa sampai ke 5 titik. 5 tiket itu akan bisa dikoleksi versi digitalnya dan mereka lihat sebagai kenangan. Itu satu. Yang kedua, tiketnya nanti juga akan kita keluarkan itu tiga kategori. Yang pertama itu namanya Baladewa 30 terbaik. Nah di situ tiketnya terbatas hanya 30 tiket, harganya memang lebih mahal. Tapi di situ semua yang membeli itu mendapatkan kesempatan untuk engage dengan member Dewa itu secara spesial. Pertama, mereka akan duduk di kursi spesial di depan untuk menikmati konsernya Dewa secara langsung. Akan ada merchandise khusus juga untuk mereka. Terus akan ada juga akses seperti foto bareng, akses backstage, bahkan makan malam bersama personil Dewa. Saya yakin untuk Bola Dewa itu something yang bakal memorable banget. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu ada tiket yang untuk VIP, atau kita nyebutnya Baladewa 30, tapi bukan yang terbaik, karena di bawah yang terbaik. Di situ mereka akan dapat akses untuk nonton di area VIP, dan mereka dapat akses untuk raffle, atau kita bisa mungkin nyebut santainya door prize, di mana mereka mendapatkan semacam kayak, kalau saya nyebutnya 4 poin ya, 4 kesempatan yang nanti akan di raffle bareng-bareng rame-rame untuk mendapatkan fasilitas seperti Baladewa 30 terbaik, tapi tanpa harus membayar tiket semahal Baladewa 30 terbaik. Nah, yang terakhir, yang festival itu untuk yang tiket yang paling banyak kategorinya, mereka kan bisa nonton di kategori festival dan mendapatkan, kalau saya nyebutnya, satu koin, satu kesempatan untuk di raffle mendapatkan fasilitas yang Baladewa 30 terbaik. Jadi menyenangkannya itu di sini, kalaupun kita membeli festival ataupun yang VIP, nah VIP ada kesempatan 4 koin, kalau misalnya yang festival 1 koin, di raffle 30 orang dari hasil door prize itu mendapatkan kesempatan untuk menjadi seperti Baladewa 30 terbaik, which is engage sama legenda-legenda yang ada di depan ini. Itu jadi pelajaran. Oke, terima kasih. Jadi emang dibuat para Baladewa itu bisa lebih dekat ya dengan lebih para Dewa 19 ya. Special concert for them. Jadi bisa langsung beli di tiketnft.com ya. Terima kasih. Selanjutnya nih untuk promotor kita nih. Jadi acara ini nggak akan bisa terlaksana kalau tidak ada promotor. Dan di sini aku punya pertanyaan nih buat Kak Ayu. Hal apa sih yang spesial disiapkan oleh promotor kita nih dari Antara Suara dalam konser 30 tahun Dewa 19? Ya, tadi sebenarnya udah sempat dijelasin sedikit lah ya sama Mas Dani terkait bahwa konser ini emang benar-benar spesial. Tapi kita melihat kan sebenarnya 2 tahun kita pandemi nggak pernah ketemu offline.
Dan ternyata kali ini kita dikasih kesempatan, plus juga momennya pas banget nih. Tahun ini itu benar-benar tahun ke-30-nya Dewa 19. Kita gak pengen kasih konser yang biasa aja gitu. Karena konser-konser Dewa selama 30 tahun pasti udah banyak banget gitu kan ya. Tahun ini itu spesial banget sebenarnya, karena kita ngomongin 30 tahun Dewa di 30 kota menyanyikan 30 lagu. Siap-siap ya Elo sama Mas Reza, 30 lagu. Main tadi harus olahraga kan ya. Menyanyikan 30 lagu dan pastinya kita juga akan banyak gimmick-gimmick spesial berupa 30. Contohnya tadi yang dijelasin sama Dimas juga bahwa akan ada Bala Dewa 30 terbaik. Terus kemudian nanti kita akan pilih 30 orang yang bisa akses backstage, 30 orang juga yang akan mendapatkan special merchandise, dan 30 orang juga yang bisa duduk di akses paling depan gitu. Nah, antara suara sendiri di sini memang sebenarnya pengen mendekatkan antara Bala Dewa dan juga idolanya. Jadi konsep kita itu sedikit berbedanya adalah kita benar-benar pengen konser ini nanti intimate. Jadi si Bala Dewa ini mengalami atau mendapatkan pengalaman yang sangat spesial. Gitu sih konsepnya. Oke, terima kasih di bakalan konsepnya luar biasa ya, seru banget nih. Pokoknya semuanya itu tentang 30 tahunnya Dewa 19. Nah, selanjutnya nih kita juga pengen tahu nih, cerita sedikit dong tentang antara suara nih Kak. Dan kira-kira ada event apa lagi nih setelah konser Dewa 19 30 tahun ini? Ya. Mungkin di sini banyak yang belum tahu lah ya terkait sama antara suara gitu, karena ini emang event pertama kita. Thank you banget buat Dewa udah mau gitu ya bekerja bareng sama kita. Jadi sebenarnya kenapa namanya antara suara, ini sebenarnya sama aja promotor musik Indonesia, tapi kata antara suara sendiri itu kita bikin dari kita pengen diantara para musisi dan juga para fans gitu ya. Kita pengen menjadi mengakomodir para apa suara-suara mereka. Di mana kita selalu menyediakan tempat di mana si fans ini bisa bertemu langsung dengan para musisi idola mereka. Seperti itu. Dan tentunya yang lebih spesial lagi, selain kita ngomongin event offline, di sini kita sebagai promotor musik yang juga mengikuti teknologi. Kita pengen mengembangkan ekosistem musik digital. Makanya sekarang mungkin lagi booming yaitu NFT, kita akan ikutin. Kedepannya akan terus berkembang terkait dengan teknologi dan pastinya kita akan banyak mengeluarkan hal-hal baru di situ. Terima kasih. Oke, selanjutnya buat para media mungkin mau bertanya, boleh? Oke, kalau ada kita tunggu. Ada bertanya? Oh, ada. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!